kamu biasa di atas tanya pakai utuh atau pakai telapak kaki? Aduh. Oke, dan dia ngumpet di sebelah. Dan apakah dia tegang? Apakah dia tegang? Bagaimana reaksinya? Ternyata ceweknya yang iya, maksudnya dia buta. Langsung dari samping. Gitu. Iya, gimana? Tuh, kalau dari samping coba lihat dari samping. Oke, Mel. Jadi kamu kan nggak pernah dong ini yang tanpa pikir. Nggak pernah tahu. Oke, jadi gue mau kali fokus ke dia, lihat reaksinya gue. Tapi kamu harus fokus ya. Oke. Deal ya. Oke. Let's go. Oke, jadi kita langsung di play dulu. Oke, kita mati suaranya. Oke, jadi ini suami istri. Ini aku udah nonton kemarin tadi malam sih. Tadi suami. Kok nggak ngasih gue? Kita belum. Oh, belum ketemu ya. Oke, jadi ini suami istri. Yang ini. Cakep ya. Aduh. Oke. Jadi ini suami istri, jadi kayaknya sih suaminya nggak ada nih. Pokoknya deh. Pokoknya nanti kalau kamu nonton kamu tahu. Jadi tadi istrinya. Menurut kamu tadi ini istri cakep apa? Cakep lah. Budi biasa aja ya. Budi biasa tapi muka cakep ya. Cakep. Kawai ya. Kawai. Nih pas banget nih. Jadi dia tadi kasih gue lihat bagus banget. Suka, jangan ganti deh, biarin aja gitu. Iya, dia. Soalnya kalau ganti gue nggak masuk rugi. Iya. Oke, jadi cerita di makam suami istri ya. Nah, di makam suami istri dan kita cepet aja main cepet dikit ya. Iya. Cepet banget atau cepet aja? Nggak, belum, cepet biasa. Cepet biasa ya. Oke, jadi dia berdua lagi ngobrol udah malam. Kayaknya mau ngajak begitu suami istri. Nggak tahu dia ngomong bahasa apa, soalnya kan nggak ada suaranya. Kenapa nggak ada suaranya? Nggak boleh, nanti kopinya tutup. Berarti mau begitu ngeri ya? Ini laki kayaknya sih lihat istrinya ya. Istrinya apa yang kamu tahu? Oh, dia ninggalin dia, dia kayaknya nggak mau tidur bareng kali ya. Iya kali. Feeling gue cowoknya itu sakit. Gak bisa naik. Iya, feeling gue sih gak bisa naik. Sedih banget itu tuh. Kamu pernah gak sih pas lagi main tiba-tiba gak naik cowok-cowok? Alhamdulillah sih naik semua. Kenapa? Lucu banget ya. Tapi kamu lucu banget ya. Tapi benar sih, apa, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah gak naik. Kalau gak naik gimana? Naik, aduh. Kesel juga sih. Kesel, gini pak gitu. Naik gak lo? Oke, okay, jadi ini sang suami, ini teman ini. Jadi dia nyuruh temen itu ngapain? Ngapain? Puasin istrinya. Gila gak sih? Tapi dia, cowok ini liatin sang istri main sama cowok lain. Oh, sama orang. Betul, teman gue ada yang kayak gitu. Oh iya, suruh semua sama gue. Cakep gak? Dia udah punya suami kan, udah punya anak juga. Tapi dia tuh suka cariin cewek lain buat itu sama dia. Nah, maksudnya dia tuh suka dia ngeliatin tuh suaminya itu main dulu sama cewek itu. Oh, ini bukan temanmu, bukan cowok, beda cewek. Ya, teman gue ceweknya. Ya kan? Terus kayak dia liatin dulu tuh suaminya sama si cewek yang dia bawa itu kan. Main nanti dia gabung. Dimas Anjay Mabar, profesional. Gue mau deh jadi suami lu, tadi kayak gitu ya. Oh, gitu. Masak ya, lu mau gak mau kenal sama gue? Mau banget sih. Temannya pintar juga sih. Oke, jadi dia ngeliatin dia ya. Foto dia yang lama sama istrinya. Iya, cowok lain sama istrinya. Jadi kita langsung, ketahuan selingkuh. Tapi gue ya, cowoknya gak apa-apa. Kenapa? Karena dia sadar, kenapa dia selingkuh? Karena tidak mendapat kepuasan batin. Benar. Jadi guys, kalau kalian punya pacar, please puasin. Kalau gak puasin, takutnya kacau. Pasti kacau. Kacau banget. Kamu pernah kasih diselingkuhin? Pernah sih. Pernah diselingkuhin? Kamu selingkuh kan? Enggak, dia yang selingkuh. Kenapa? Gak tau. Emang kamu gak puasin dia?
kurang apa lagi sih sebenarnya. Saya juga bingung ini udah sampai gitu banget, Pak. Masih diselingkuhin? Iya. Itu gila sih. Tapi ya udahlah. Saya tahu Anda sudah. Oke, jadi ini udah malam ya. Dan dia nunjukin dong. Dia nunjukin sang suami nunjukin itu lagi naik dan dia langsung diajarin. Kenapa? Soalnya dia itu mikir tadi ceweknya itu lagi apa cowok lain. Jadi tiba-tiba keras. Kalau dia nggak ada pikiran kayak gitu dia nggak keras. Nggak bisa keras. Iya tuh dia diajar. Langsung diajar nggak ada kata apa ya? Nggak ada kata-kata pembuka. Nggak ada opening. Opening nggak ada. Jadi kering-kering langsung diajar ya. Iya. Parah sih. Kamu kesel deh, kayak kesel. Gue lecet. Iya, seharusnya nggak boleh ya. Iya. Cuy gitu. Cuy. Ya guys, tuh. Jadi dia dimainin gitu ya. Kalau kalian dibilang bohong ya, kita kesuali gitu. Nih, kamu suaminya mantep juga ya? Kamu kayak gitu ya sih, Ari? Iya. Iya, lumayan. Pakai bahasa Indah apa bahasa Inggris? Aduh. Bahasa Inggris. Jadi ya, ini ya. Lagi ikan emoji. Ikan emoji. Tapi posisi yang kamu suka itu oke nggak sih? Wah, sama awal. Berarti kamu yang aktif. Kalau udah nggak jadi kita. Iya benar. Adil. Adil. Tapi kamu sukanya kalau di atas sih. Posisinya belakang apa depan? Depan belakang kan? Oh bisa ya? Bisa. Maksudnya lebih suka ya? Kita kan bisa custom gitu. Oh bisa custom. Bisa custom. Terus kamu biasa di atas tangannya pakai lutut atau pakai telapak kaki? Aduh, biasanya gue pakai lutut sih biasanya. Lutut, berarti... Sama telapak kaki juga kan? Lebih arah mana? Aduh, arah mana ya? Aduh. Tapi kalau telapak kaki capek ya? Telapak kaki capek. Capek, soalnya kita... Benar. Ya. Jadi kayak di mix and match. Di mix aja ya? Jadi aman, lutut aman. Aman, lututnya aman, gak ladies. Boleh, boleh. Oke, jadi ini sang suami bawa ngomongnya sama ceweknya. Dia mau liatin ceweknya, istrinya itu main sama cowok lain. Sama temannya sendiri. Gitu katanya. Dia request. Dapat dosa selingkuh, lu gak boleh. Iya. Tapi boleh sama cowok lain gitu, lu ngerti sih sama temannya. Dia mau liat. Tuh. Jadi ini jadi semua temannya, gitu. Jadi temannya datang nih. Temen datang, ini udah datang, temen gue yang mana yang ini gak sedang. Made by request ini saya. Iya, tapi dia botak juga sih. Dok. Gue gak bisa dijawab dong. Iya, gak asik dong. Tapi dia dia laku loh. Siapa? Sering digunakan loh, sering dipake di film-film. Sering dipake? Iya, kayaknya jago. Soalnya sih. Itu temennya datang guys ya. Dan akhirnya, ngobrol sebentar basa-basi. Oke, dan dia ngumpet di sebelah. Dan apakah dia tegang? Apakah dia tegang? Bagaimana reaksinya? Ya, ternyata dia sengaja suami pergi ke 7-Eleven sengaja. 7-Eleven. Tapi ini pakai CCTV. Jadi dia aja di belakang pakai tangan dulu sih di daerah apa namanya? Cuci tangan ya. Apa kitchen. Kitchen. Iya. Berarti di cewek juga mau ya? Iya. Soalnya kan cewek jadinya itu ya. Keren ya? Gimana tuh? Nice. Kamu pernah tuh? Pernah gak sih sama orang boleh jujur? Pernah. Suka apa? Suka aja sih. Suka, tapi dia gak keras kan? Keras. Nah, keras. Oh berarti kamu dapetnya ya keras? Dapat kebetulan gue hoki kayaknya. Keras gede dong? Dapatnya keras gede. Bagus dong? Iya. Puas banget? Iya sih. Dorongnya mantep? Pluk? Nah, pluk. Mantep banget ya? Dia. Kamu suka gak sih posisi kayak gitu? Kalau lagi pemanasan? Oh enak ya. Enak? Lagi stretching. LOL. Kamu dulu bener-bener sekolah banget kali ya? Ngerti ya? Kita mah anak kantin kita cabut. Apa itu sekolah? Apa itu sekolah? Intinya pada akhirnya nonton bareng juga di belakang kantin, kelas ya. Mantap. Mantep guys, ceweknya kalau kamu lihat bodinya nih udah terus udah mau dimainin kamu lihat bentuknya walaupun kecil tapi oke bentuknya cakep oke ya oke manis ya tuh ceweknya yang iya soalnya dia minta langsung dari samping gitu iya gimana
Sosisnya cantik banget loh. Oke sih. Udah kayak makan sosis kentang. Oh, ini gaya kesayangan kamu ya? Iya. Kamu lebih suka pakai di ranjang kan pakai lutut? Mm-mm. Atau berdiri dong? Tapi nungging. Dua-duanya. Apa aja bisa? Mm-mm. Apa aja suka? Mm-mm. Karena kita suka explore kan. Baik. Gitu. That's pretty good. Mantep ya? Mantep. Cuma menurut kamu goyang mantep ya? Oke ya? So far oke. Okay. Hentakannya dan juga durasinya juga sejauh ini. Oke okay, ya? Oke. Okay. Dia lurus sih.